ya, bakar iwak lele guys. Jumpa lagi dengan Coci Utomo ya. Nih hasil dari kolam ya. Sebelum kita bakar, kita goreng dulu ya, biar dagingnya tidak remuk ya. Setelah kita goreng lele-lelenya, lalu kita bumbu, kasih bumbu ya, kasih bumbu, bakar, bakar. Ini yang sudah matang, sudah dibakar ya. Kita rendam di bumbu ya, biar meresap sampai ke dalam ya. Ya, buah pelengkapnya mentimun guys, dan sambal korek atau sambal bawang setelah siap ya, rede. Minumnya soda gembira. Melu ngikuti wong tua bos. Anggur orang tua. Tombo kesel. Bumbunya apa ini modern? Bumbunya bumbu lengkap. Pokoknya bumbu sate ya, nganggo tumbar ya, ketumbar ya. Rambang bawang. Rambang bawang. Tumbar. Miri. Miri. Kunci. Apa? Kunci. Kunci ya, pakai kunci ya. Jahe. Jahe. Apa nih? Kecap. Yo kecap. Bisa pakai gula jawa juga ya. Gula jawa. Biar manis. Garam jangan lupa. Biar semakin antep rasanya. Penyedap rasa. Penyedap rasa. Pakai apa? Masako ya. Masako. Bumbu kaldu guys. Ya. Bakarnya di sini guys. Yang bakar-bakar. Kolamnya ini. Nih kolam lelenya. Cuma di belakang rumah ya. Nih. Ya, ya. Ini syuting kolam dulu ya. Ini. Nih, ini kolam ini, guys. Kolam lele ya. Gede ini. Ada nilanya, guys. Nah, nila juga, tapi yang kita ambil lelenya buat kita masak ya. Wah, ini yang habis kita olesi bumbu ya, kita rendam di bumbu, lalu kita pakai capit ya, pakai capit kita bakar ya. Ini jadinya lele bakar, best of the best, delicious, eco, enak dan renyah. Mbok wale ngono kawat ya, kawate prutul tatonan mereng ada tira di kon. Lah kowe tes sutet ya. Sampai kita pakai tungku dari seng, kita juga pakai tungku yang dari batu bata. Ini yang kita goreng terakhir ya. Kita angkat, kita tiriskan biar minyaknya tidak terkandung dalam lele yang telah digoreng. Kita tiriskan dulu sejenak, nanti langsung kita rendam di bumbu ya. Ya, setelah kita goreng, kita tiriskan, langsung kita oper ke lain berikutnya. Masuk. Yakni pengolesan bumbu ya. Bumbu sate. Bumbu sate. Sate Jawa is delicious, is nikmat, is enak. Enak ora umum ya. Pokoknya madang John. Ya, setelah kita rendam biar merasuk bumbu-bumbunya ke dalam serat-serat daging lele ya. Langsung nanti kita taruh di capit. Kita capit. Iki jenenge apa capitan iki? Pokoke capit garangan. Ya, buat penggarang ya atau garangan. Garangan sate. Pelagrangan sapa wis ceke. Breket. Iki jengkas cukup ta, Bang? Ya. Ini yang telah kita olesi bumbu, kita rendam biar merasuk, kita ungkep ya. Lalu naik ke bara dari arang ya.
kita lakukan pembakaran. Langit bagai ya, itu yang rinde. Sudah kita capit, kita tumpangkan buat kita bakar ya. Kita panggang, nggak dibakar loh ya, dipanggang ya. Ya, ini sebelum tahun baru aja, tahun barunya masih besok, kita udah bakar-bakar hari ini guys. Aromane rek, nyogok irung. Ambune sate piye sing nerjemahke? Bau yang namanya bau ya. Ora iso dijelaske ya. Pokoke ambune sate ya ambune sate ngarani ngono tok. Terjemahke angel ya, pokoke ambu sate tenan. Iya. Ini chef-nya dari Jepen. Dua chef pemanggang, satu chef penggoreng dan pembubuan. Ini kita juga lihat bola guys, Persis Solo dengan Rans Cirebon. Ini kita kipasi dengan karton kardus guys, karena kipas sudah jarang yang jual ya, yang dari bambu, anyaman bambu itu ya kipasnya. Ini kita kipasnya pakai karton kardus. Wah ambune rek, enak tenan iki. Yang sudah matang ya separuh lah. Ini tinggal beberapa ekor yang belum kita bakar ya. Ini masih kita kasih bumbu, lalu kita tumpangkan di capit ya, atau pelanggerangan buat manggang ya. Ini guys yang sudah dibakar dan itu sudah hampir matang, tinggal satu kali bakaran ini saja ya, nanti selesai. Nah, gelar tikar buat eating together, makan bersama. Eating together. Nah, siapkan satu krat gelas buat minum soda gembiranya ya. Ini tikar kita kasih dua. Untuk yang terakhir, terakhir panggangan terakhir ya. Itu udah semua, yang gorengan udah habis, udah dibumbui, dan tinggal itu yang kita nanti untuk kita bakar, nanti kita santap malam bersama-sama ya. Pripun Pak Lurah? Saya mas, kelapanya mas. Oke. Sip Pak Lurah, adem ayem. Oke. Makan bersama. Ya, ya untuk lalapan mentimun ini juga dari sawah. Sawah, ini sawah. Pulang sawah. Kita potong miring ya. Buat lalapan mentimun, sambele ketok yo. Hot. Hot. Untuk tempat nasi dan juga lele bakarnya kita taruh di atas daun pisang. Nasinya sudah masak. Alhamdulillah. Wis mateng iki, Pak. Mateng. Wah, cocok iki. Mantap. Yes, mantap jiwa garek muluk. Muluk is muluk. Sampai lepas baju. Ada tragedi, guys. Yes. Ya. Ini udah ready lele bakarnya. Dan ini kita penai ya. Kita taning nasinya ya. Ada berapa personel yang santap malam bersama ya. Belum tahun baru tapi kita sudah makan-makan. Tenang saja, guys.
Besok wah makan lagi. Jangan lupa subscribe. Besoknya lagi makan lagi. Makan lagi. Mukbang. Besok kambing kita. Wah. Besok kambing kita kambing. Kambing balap. Iya balap. To spoon rice for one people. Ada karak juga guys. Wah komplit. Menu kali ini komplit. Besok malam tahun mas baru. Ya, anu. Insya Allah lanjut lagi ya. Ini. Kita aja. Sambalnya ditaruh di atas nasi. Nih, wah, paket komplit. Paket komplit. Pak Lurah enak. Pak Lurah, enak Pak Lurah. Pak Lurah ra ono. Ayo Pak Lurah. Pak Lurah kita. Di setel lagu sik no. Ya. Sambil piye? Coci Utomo ngono sik no. Channel Coci Utomo iki. Subscribe sik guys. Subscribe sik guys. Iya. Like sik guys. Iya. Bayane sambel wedi lho. Permangan lele terus di minumin guys. Wah, iyo lelene hidup lagi mati lho, bahaya. Ya? Gimana, Mas? Demikian sedikit share tentang bakar lele ya, hasil dari kolam sendiri. Masuk Pak Eko. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover, salam sehat selalu, salam madang.